Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Dek, itu siapa, Bi? Siapa itu? Apa kabar pagi ini teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kali ini saya mau share kegiatan saya, habis nyiapin bekal anak-anak, terus saya ke pasar ya untuk beli beras ya teman-teman, untuk nanti masak hari Sabtu. Masukin campur aja. Iya, campurin lah biar merata. Beras lagi tinggi ya Mas ya. Iya, kenapa itu? Yes. Musim hujan enggak, musim panas. Kenapa mahal? Harga beras lagi tinggi teman-teman. Biasanya saya beli yang 8.500 aja itu udah bagus, tapi sekarang tuh udah nggak ada. Paling murah itu 9.500 dan itu pun kualitas buruk ya, kuning-kuning gitu ya teman-teman. Lanjut pulang, antar beras ke rumah. Setelah itu mau ke rumah teman saya yang baru saja melahirkan, bukan baru saja sih, seminggu yang lalu saya mau menjenguk dia dan melihat anak bayinya ya. Keripik singkong atau keripik apa? Udah ini aja kali. Ini aja. Ini mau beli cemilan buat ibu menyusui, biasanya kan kadang suka begadang ya. Jadi ini buat teman begadangnya teman saya dalam menjaga anak bayinya. Ya, lanjut meluncur ke rumah teman. Dan cuaca panas banget ya teman-teman. Beberapa hari ini cuaca memang cukup panas. Dari kemarin ya, Bi, dari hari apa itu ya? Hari apa ya Nabila nyampe kepanasan, Nabi. Gerah. Itu apa ya? Kering nih itu ya. Sawahnya sampai nggak ada airnya. Itu padahal itu kan buat itu, Bi, buat ditanam gitu loh, Bi. Iya, buat bibit kan. Hari padahal ini tuh jam setengah jam 11 ya teman-teman, tapi panasnya pol. Dan minum, ini tuh terik kan, banget. Paling nggak dia masih banyak jalannya nggak. Apalah hijaunya teman-teman, sawah-sawah gitu ya. Nah, lanjut saya mampir ke tukang bakso teman-teman. Mau makan bakso dulu. Hah? Suami saya ngajak makan bakso. Nah, udah gitu itu aja. Ini harga baksonya masih murah ya teman-teman, 13.000 seperti ini. Teh botol aja, Pak. Teh botol satu aja, Pak. Nah, itu aja. Itu aja. Dingin kan? Iya. Punya tutup botolnya itu, Pak. Ada tutup botolnya nggak? Mau minta tutupnya ya, gitu, ya. Pak. Mau minta tutupnya boleh nggak, Pak? Ada buat anak tugas sekolah. Dari kemarin dia nanya-nanya. Pantesan kemarin di bawah satu dibagi tiga orang. Oh.
Kita racik dulu ah. Kuning. Kecapnya bi. Bahasanya yang kuning. Minyak yang kuning. Oh. Ini kalau orang asin. Ya. Mari makan bakso dulu ya teman-teman. Hah? Pakai sambal dulu lah biar mantap. Apa? Nggak pakai sambal? Hah? Sambalin dulu biar seger. Nah, mau? Satu apa dua? Sedikit aja. Ya. Eh. Belum ke belum ke tempat. Kurang apa ini? Kurang medok. Kenapa sih? Kontrakan? Makan bakso ditambahin sama kerupuk dicocol. Mantap. Maaf ya teman-teman jika makan bakso ala saya ini agak jorok ya. Alhamdulillah baksonya tinggal yang bakso uratnya sedikit lagi mau habis. Aja 34 jadi 32. Makasih banyak, Pak Dek. Semoga tambah laris ya. Amin. Yuk. Selesai makan bakso, saya pulang dan istirahat dan ini saya bikin kopi jam 2 siang ya, teman-teman. Bikin kopi sama suami. Lihat suami ngopi, saya pengen ikutan ngopi. Sampai di sini dulu ya kegiatan hari ini, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum.